Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Ita cari kakak Uta ya. Hala, jangan nangis lagi ya. Kakak Uta. Oh, Celine, kamu datang. Wah, ada Bibi Hara juga. Iya, kakak Uta. Bibi Hara, kamu kenapa Bibi Hara? Bibi Hara nangis kakak Uta. Kenapa? Kenapa nangis? Soalnya hilang. Hah? Apanya yang hilang? Bibi Hara? Wah, nangisnya sampai seperti itu. Emang apa yang hilang? Kakak Uta hilang. Ape Ala hilang. Ape? Bibi Hara hilang? Kenapa bisa hilang? Tahu hilang kakak Uta. Kasian sekali tuh. Ya kakak Uta, kasian kan? Iya Celine, kasian. Wah Mio, gimana tuh Mio? Kakak, gimana kalau kita pinjamkan HP aja kak? Oh pinjamin, tapi nanti kalau kita mau main HP gimana Mio? Oh gimana ya? Oh iya, gimana kalau kita belikan yang baru? Tapi kak, emangnya kakak ada uang kak? Hah, gak ada sih. Hah, terus gimana beliinnya kak? Kakak kan gak ada uang kak. Kalau gak ada uang, kita cari uangnya. Baru kita beliin untuk Bibi Hara. Hah? Kakak, kalau carinya baru sekarang, kapan terkumpulnya, kak? Soalnya HP kan mahal. Kita cari cara yang lebih cepat, Mio. Lihat itu, di depan rumah kita. Ada parkour. Tapi parkour ini kan susah sekali, kak. Kita coba deh. Semoga kali ini kita bisa menang. Kakak yakin, kak, mau coba? Soalnya Mio dengar, kalau kita gagal, kita nggak bisa pulang lagi, kak. Iya, Mio. Ini demi Bibi Hara. Aku akan coba. Kita belum pernah coba, kan? Iya, aku juga mau. Aku juga mau. Iya, Kak. Ya udah deh kalau gitu. Nah, Bibi Hara, kamu tunggu di sini ya. Celine juga mau ikut parkour Kakak Uta. Oh, Celine mau ikut parkour juga. Kalau kamu mau parkour, kamu nanti di belakang kami ya. Aku juga ikut. Aku juga ikut. Iya, Kak. Soalnya si Celine kan jago parkour kan, Kak? Iya, baiklah kalau gitu. Kita yang duluan, Mio. Kamu temanin aku ya. Celine di belakang Kakak Uta ya. Sama Kakak Atom, sama Atom. Oke Celine, tapi hati-hati ya. Kalian lihat kami dulu. Kita akan mulai duluan nih Mio. Hop, kita mulai dengan yang warna merah. Lalu selanjutnya, warna orange. Kakak, ini kan warna pelangi kan kak? Oh iya, siap itu kuning, lalu hijau. Lalu selanjutnya, kok Tosca ya? Harusnya kan biru kan Mio? Wah, kalau gitu pelanginya sekarang sudah berubah warna kak. Oh, masa pelangi berubah warna Mio? Oh, lihat itu, sudah mau sampai. Tapi kenapa tinggi sekali? Yes, sampai ke nomor satu nih. Ini checkpoint nomor satu. Nanti kalau kita jatuh, kita bisa mulai dari sana lagi ya. Nah, ini dia, nomor dua. Oh, jalannya kecil nih. Tapi tenang aja kak, kita bisa kok. Ya, kita bisa. Oh, sudah sampai nih ke nomor tiga. Yeay, kita naik tangga warna ungu. Oh, ada semangka. Wah, tadi kita baru aja makan semangka. Ternyata kita malah ketemu semangka di sini. Tapi semangkanya warna-warni, Kak. Mio nggak pernah makan semangka yang berwarna merah. Oh, kira-kira dalamnya warna apa ya? Ya udah deh kalau gitu, kita loncat. Yeay! Wah, semangkanya besar sekali nih. Kalau dimakan pasti kenyang sekali. Iya, Kak. Ya ini warna hijau, Kak. Tapi hijaunya beda ya, Kak. Iya, dan yang ada warna ungu juga, Mio. Wah, kira-kira isinya beracun nggak ya? Yes, sampai nih ke nomor 4. Hore, kita naik tangga lagi nih. Tangga warna coklat. Hah? Apa ini Mio? Gak ada apa-apa Mio. Ada tulisannya kak, terus jalan. Tapi gak ada apa-apa. Hah? Gak apa-apa, terus jalan. Kakak yakin kak? Gak yakin sih. Kita tes satu kaki dulu Mio, pelan-pelan. Gak apa-apa Mio. Bisa-bisa, kita bisa jalan. Yeay, ternyata ada sesuatu tuh di bawah. Jadi kita bisa jalan. Kita sekarang sudah sampai ke nomor 5 nih. Wah, ada tiang tinggi Mio. Sepertinya kita harus bergelantungan deh. Celine, mereka semua sudah sampai mana ya? Celine, Atom-Atom. Iya kakak Uta, Celine masih di bawah. Wah, mereka masih di bawah tuh. Baiklah, kalian lihat kami ya. Kami akan bergelantungan nih seperti nyemut. Yeay, gantung-gantung. Mio, ayo maju Mio. Iya kak. Yeay, sampai nih ke nomor 6. Mio juga kak. Wah, kamu hebat juga ya Mio. Baiklah, kita loncat. Ini kaki dogi kak. Iya, hop. Kita loncat lagi Mio ke warna hijau. Hop. Kita coba langsung ke warna biru ya. Yeay, bisa. Kita sampai ke nomor 7. Hah, ada tulisannya. Pergi ke amusement park. Berarti kita sekarang lanjut ke amusement park ya. Iya, Kak. Nah, kita sudah sampai nih. Hah, banyak papan-papan dan juga ada tulisan. Apa ini? Kakak, coba kita baca satu-satu, Kak. Wah, banyak sekali tulisannya. Oh, di sini ada tulisan. Kalau tidak ada petunjuk, berarti salah. Kalau ada petunjuk, berarti benar. Wah, berarti kita harus menjawab pertanyaan ya. Ini, Kak, yang ada tanda tanya. Wah, matematika. Ini jawabannya, Kak.
Oh, kalau gitu kita tembak Jenggo aja, Mio. Jangan, Kak. Kita harus jawab. Tapi aku bingung, Mio. Ini matematika. Kalau gitu, Mio aja, Kak, yang jawab. Berapa, Mio? Jawabannya adalah 998, Kak. Oh, masa iya, Mio? Kamu yakin, Mio? Iya, Kak. Mio sudah hitung. Kalau gitu kita cari yang 998. Yang mana ya? Aku bilang itu 892. 892. Oh, kata si Atom 892, Mio. Masa iya sih? Aku bilang itu 698. 698. Hah? Kata si Atom 698. Kalian yakin? Iya, kami yakin. Kami yakin. Wah, si Atom langsung pergi itu. Dia langsung ke gym, Mio. Dia percaya diri sekali, Mio. Jangan-jangan jawaban dia benar. Hah? Masa iya sih, Kak? Enggak, Kak. 998. Aku pergi dulu. Aku pergi dulu. Wah, si Atom juga. Dia juga percaya diri. Dia sudah pergi. Dia pergi ke repair shop. Mio, gimana ini? Kita nggak boleh kalah. Eh, Jelin ikut kakak Uta sama kakak Mio aja. Kamu yakin kan 998, Mio? Iya, Kak. Mio yakin. Baiklah, kita pergi ke promnya deh, Jelin. Ya, kakak Uta. Hara, kamu ikut ya. Jangan sampai hilang. Nah, sekarang ayo kita pergi ke promenade nih. Wah, ada Mio, ada. Di promenade ada parkour lagi. Tuh kan benar, Kak. Katanya kalau ada petunjuk berarti kita benar, Kak. Iya, kamu ternyata pandai hitung ya, Mio. Baiklah, kalau gitu kita naik dulu nih. Wah, jalannya seperti pipa. Wah, ada pilihan lagi. Ada matematika. Ya ampun. Hah, 5 tambah 9. Aku tahu, jawabannya 14 kan. Tapi kok di belakangnya ada tambah 10 ya? Tapi tidak kelihatan. Baiklah, kita lanjut aja. 14. Yeay, aku benar. Lalu, aduh, yang ini malah besar sekali angkanya. 23 tambah 9 tambah 1. Oh, berapa ya? 9 tambah 1, 10 tambah 2, 3. 33, Kak. Oh, yang ini ya? Oh, iya, bisa, Mio. Yes, kita berhasil. Ya ini, kamera menghasilkan... Wah, kali ini bukan soal matematika lagi. Yes, kertas dan satu lagi foto. Oh, pasti ini nih jawabannya. Yeay, aku tahu. Lalu yang lanjutnya, huh? Kamu laki-laki atau perempuan? Laki-laki dong. Perempuan, Kak. Laki-laki. Perempuan. Oh, gimana dong? Kita kan berdua, Mio. Tapi kan Mio perempuan, Kak. Tapi aku laki-laki. Kalau gitu, kita pisah aja, Kak. Oh, pisah? Iya, Kak. Soalnya kita kan beda. Oh, baiklah kalau gitu. Aku masuk yang ke laki-laki, kamu masuk yang perempuan ya, Mio? Iya, Kak. Kakak masuk yang sebelah sana. Yeay, aku masuk. Sampai, Mio, sampai. Nah, di sini ada banyak sepeda. Sekarang giliran Mio. Mio masuk yang warna pink, perempuan. Yeay, masuk, Kak. Oh, sama, Mio. Kita sama-sama sampai di sini. Iya, Kak. Sama, Kak. Nah, sekarang, hah, tantangan sepeda ya, Kak? Iya, nih. Tapi aku bonceng kamu aja, Mio. Mau pilih sepeda yang mana ya? Oh, salah-salah. Ini kan sepedanya Atom sama Atom. Masa kita pakai sepeda roda 3? Kita pakai warna kuning ini aja deh. Nah, Mio, kamu bonceng di depan atau di belakang? Di depan aja deh, Kak. Oke, baiklah kalau gitu. Sekarang saatnya kita memasuki parkour sepeda. Hati-hati ya, Kak. Jangan sampai Mio jatuh. Iya, aku pelan-pelan, Mio. Waduh, ini susah sekali. Soalnya mutar-mutar nih. Iya, Kak. Pelan-pelan. Iya. Ini kita sedang berada di lingkaran yang warna merah. Selanjutnya. Yeay, sampai nih lingkaran kedua warna orange. Kakak, kita harus menuju yang warna kuning itu, Kak. Iya, tapi kenapa banyak sekali, Mio? Kayak spiral. Hah? Apa itu, Kak? Kayak per, Mio. Kamu tahu nggak? Oh, iya, Kak. Kayak per. Nah, kita turun. Bisa. Ternyata bisa turun satu-satu ya. Oh, menarik sekali. Oh, yes, berhasil. Ini spiral ketiga, Mio. Ayo, Kak. Lanjut, Kak. Iya, pelan-pelan nih. Waduh. Hop. Yeay, berhasil. Ini udah yang keempat. Ada berapa, Kak? Sepertinya ada 6 deh. Oh, pelan-pelan ya. Hop. Aduh, udah sampai nih kelima. Kakak Uta? Oh, Jelin! Aku kaget! Hampir aja kena kamu, Jelin! Tak kena kok, kakak Uta. Abis ini kemana lagi? Itu, Kak, ada tulisan, Kak. Oh, iya, ada tulisan. Pergi ke schoolyard. Oh, berikutnya pergi ke schoolyard. Jelin, ayo kamu ikut dari belakang, Jelin. Oh, iya. Bibi Hara mana? Kenapa kamu sendiri, Jelin? Bibi Hara pulang ke rumah. Tunggu di rumah, kakak Uta. Oh, tunggu di rumah ya. Oh, kalau gitu kita lari aja deh, Mio. Ayo, kita lari. Oh, kita sampai nih di lapangan belakang sekolah. Oh, apa itu? Ada race ball, Mio.
Wah iya kak, ada resbor raksasa kak. Oh ini untuk apa? Untuk kita makan ya? Jangan kak, sepertinya ini tangga deh kak. Oh tangga? Iya, kalau kakak makan nanti kita gak bisa naik ke atas. Oh iya deh, padahal aku lapar sekali nih. Tapi gak apa-apa, aku tahan-tahan aja. Wah resbornya menggiurkan sekali. Di dalam resbor ini pasti isinya beda-beda kan Mio? Iya kak, kalau resbor kan isinya macam-macam kak. Kalau aku paling suka yang isinya ada salmon Mio. Kalau Mio suka yang isinya pedas kak. Oh iya, yang pedas kan juga enak kan. Waduh, banyak sekali ya resbolnya. Aku pengen makan nih. Lagian sekarang masih hangat. Yang penting kita harus memenangkan parkour ini dulu kak. Iya, Bibi Hara lebih penting. Kasian sekali dia, handphonenya hilang. Iya kak, jadinya dia gak bisa nonton kan kak. Iya, dan juga dia gak bisa main game. Nanti kalau mama papanya telepon gimana? Pokoknya kita harus segera mencari penggantinya. Jadinya dia gak kena marah kan? Iya kak, betul kak. Waduh, panjang sekali nih responnya. Gak sampai-sampai. Iya kak, tinggi sekali ya. Iya, banyak sekali. Ada berapa respon nih? Tadi kamu ada hitung gak Mio? Hah? Mio gak ada hitung kak. Oh kira-kira ada yang bisa hitung gak ya? Kalau ada yang bisa hitung, tulis di kolom komentar ya. Baiklah. Oh sampai-sampai. Yeay, ini respon terakhir. Oh apa itu? Hah? Ada lava kak. Wah ada lava panas tuh. Gawat nih, kita gak boleh sampai jatuh ke sana. Dan juga kenapa tipis sekali jalannya. Jalannya kecil nih Mio. Wah pantesan saja kalau gagal gak bisa pulang. Ternyata jatuh ke dalam lava. Tapi tenang aja, Yuta dan Mio kan paling hebat di kota Sakura kan? Betul kak, betul. Kita akan melewati parkour ini Mio. Nah ini dia kayunya, jangan sampai salah pijak ya. Oh, curam sekali, sudutnya miring sekali Mio. Hati-hati kak, oh kita gak boleh sampai terpijak lantai. Nanti kita malah gagal nih. Nah selanjutnya, papan yang warna orange ini. Kali ini kita mendaki nih. Mendaki gunung, lewati lembah. Kakak hati-hati kak. Ngeri-ngeri sedap Mio, menggigil Mio. Soalnya di bawah ini pas lava Mio. Oh selanjutnya warna kuning. Oh iya, gimana kalau kita meluncur aja. Meluncur. Yeay. Oh meluncur lebih cepat Mio. Wah kakak malah main perosotan kak. Iya Mio, sambil menyelam minum air. Ayo kita naik lagi, daki-daki lagi. Ini yang warna hijau. Oh selanjutnya apa ya? Kok ada asap-asap hijau Mio? Asapnya sepertinya dari bawah deh kak. Oh sepertinya iya. Oh lewat sini. Oh bener gak ya? Hah coba kita lihat kak. Ada gak lanjutan parkournya kak? Iya coba kita ngintip dulu. Oh iya ada Mio yang warna hitam itu. Wah tapi gimana lewatnya aku bingung. Kita lewat dari sampingnya kak. Oh iya deh. Aduh. Ya ampun. Hampirnya kita jatuh Mio. Untung di sini kita tidak jatuh ya. Iya kak. Kakak Uta. Wah, Celine juga sudah sampai. Celine, kamu tunggu di sini aja, Celine. Jangan kemana-mana. Sepertinya ini susah deh. Iya. Oh, dari sini lebih gampang. Dari situ malah lebih susah. Nah, kita harus jalan di atas balok yang berwarna hitam ini, Mio. Ini menuju kemana ya, Kak? Kita ikutin aja deh. Wah, di bawah banyak sekali asap-asap warna hijaunya. Hati-hati, Kak. Iya, kamu juga. Jangan sampai tergelincir, Mio. Kakak, sepertinya di depan ada yang kilat-kilat deh, Kak. Oh, apa itu? Sepertinya ada tempat yang berwarna putih. Ada tulisannya, Kak. Oh iya, ada tulisannya. Coba kamu baca, Mio. Oh, selamat katanya. Yeay, ini adalah emas dan juga uang. Uang raksasa. Ayo, Mio, kita jatuhkan emasnya. Dorong, Mio. Yes, terjatuh. Nanti kita kumpulkan di bawah ya. Iya, Kak. Ayo jatuhkan semua, Kak. Iya. Lalu emas yang di sini juga semuanya. Oh, uangnya juga bisa digeser. Yeay, kita jatuhkan semua. Ore, kita dapat nih. Kita menang. Kita bisa belikan Bibi Hara handphone, Mio. Iya, Kak. Dia pasti senang sekali, Kak. Itu apa, Mio? Apa yang terjadi di sini? Hah, asapnya berasal dari sini, Kak. Oh, Celine. Ada apa, Celine? Kakak Uta, ada banyak dala-dala. Oh, apa? Dala-dala? Oh, iya. Apa yang terjadi nih? Hah, ini sepertinya orang-orang yang jatuh itu deh, Kak. Wah, sepertinya iya. Tapi orang-orang ini kenapa warna hijau? Dia seperti alien. Apa jangan-jangan mereka ditangkap alien ya? Wah, banyak sekali. Iya, Kak. Jangan-jangan orang itu dijadikan alien, Kak. Iya, kepalanya ada yang sudah berwarna hijau, tapi ada yang belum berwarna hijau. Oh, sepertinya mereka sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Mungkin mereka gagal parkour, Mio. Untung kita nggak gagal parkour ya, Kak. Yang ini belum berubah menjadi warna hijau, tapi yang itu udah. Oh, lihat. Matanya juga berwarna merah. Iya, mereka alien. Tak cama-cama Celine. Kalau kamu kan Titan. Kalau mereka alien. Kita pergi aja deh dari sini. Nah, ayo kita kumpulkan uangnya. Dan juga emas-emasnya. Kakak, emasnya mana lagi, Kak? Wah, kita harus cari nih, Mio. Ayo kita kumpulkan.
Mia mau beli kuota, Kak. Ya, aku juga, Mia. Soalnya kuota aku sudah habis. Ayo kita kumpulkan Celine. Oh iya, kamu panggil Bibi Hara, Celine. Kak, Mia akan pergi beli handphone dulu. Nanti kita ketemu di sini ya. Nah, Bibi Hara, lihat di tanganku ada handphone. Ini handphone baru loh. Dan juga ini seri tertinggi. iPhone 14 Pro Max. Gimana-gimana? Kamu senang gak? Kakak Uta, kasih Bibi Hara handphone ini. Iya, ini hadiah buatmu. Kamu jangan nangis lagi ya. Alah, cekalang udah tak nangis lagi, Kakak Uta. Yeay! Oh iya, Atom sama Atom di mana ya? Kenapa mereka nggak kelihatan dari tadi? Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Dadah! Mana parkurnya? Kenapa lama? Mana parkurnya? Kenapa lama? Lama sekali. Yuta mana? Mio mana? Atom mana? Aku tunggu aja di sini.